Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dasar permainan sepak bola, pertama itu ada menendang bola, yang kedua menggiring bola, dan yang ketiga menghentikan bola. Menendang bola itu bisa dengan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan punggung kaki. Menggiring bola itu bisa menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Menghentikan bola itu bisa menggunakan telapak kaki, kaki bagian dalam, dan punggung kaki. Sekarang kita sebelum lanjut, kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kaki dan punggung kaki itu tempatnya mana dan seperti apa. Nah, bagian-bagiannya itu seperti ini. Yang kalian bisa lihat itu yang nomor satu itu adalah kaki bagian dalam, yang nomor dua itu merupakan punggung kaki, dan yang terakhir nomor tiga itu adalah kaki bagian luar. Pertama kita akan membahas tentang menendang bola. Yang pertama dengan menendang bola dengan kaki bagian luar. Nah, step-stepnya seperti ini ya cara-caranya. Kalian bisa lihat gambar. Yang pertama diawali dengan sikap berdiri menghadap ke arah bola. Terus kaki tumpu. Kaki tumpu itu adalah kaki yang tidak digunakan untuk menendang, jadi yang digunakan untuk tumpuan. Kaki tumpu diletakkan di samping bola. Terus kedua lengan itu di samping, itu fungsinya untuk kalau kalian tahu, jadi kedua tangan itu fungsinya untuk keseimbangan ya, yang untuk keseimbangan. Terus pergelangan kaki yang akan digunakan untuk menendang, atau kaki bagian luar yang akan digunakan untuk menendang, diputar ke dalam dulu atau ditekuk ke dalam dan dikunci. Terus pandangan tentu saja kalian terpusat pada bola, tapi pada pemain profesional itu nggak usah melihat bola pun, mereka sudah terbiasa. Terus kaki diayunkan. Selanjutnya setelah diayunkan, setelah mengenai bagian bola, kalian melakukan gerakan lanjutan seperti itu. Selanjutnya nomor 2 dengan kaki bagian dalam, sama, hampir sama, bedanya cuma pada perkenaan bolanya dan tumpuan kakinya. Tumpuan kaki itu pada kaki bagian dalam, pada menendang pada bagian kaki bagian dalam itu kakinya diletakkan di samping bola dan sedikit ditekuk untuk lututnya. Terus setelah itu kaki yang digunakan untuk menendang itu diayunkan mengenai bola dan mengenai kaki bagian dalam. Setelah itu melakukan follow through atau gerakan lanjutan. Untuk kaki bagian atau punggung kaki itu sama, cuma bedanya di perkenaannya. Selanjutnya kita membahas tentang menggiring bola.
kalian bisa lihat dengan di gambar ya, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kaki bagian luar kita tadi sudah membahas persiapannya. Cara melakukannya, yang pertama kalian berdiri di belakang bola, terus sambil kalian lari atau berjalan, kalian dorong bola dengan kaki bagian luar. Kalian dorong, kuncinya itu kalian mendorong bolanya tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Perkenaannya jelas dengan kaki bagian luar. Didorong terus, berulang-ulang kali seperti itu. Dengan kaki bagian dalam pun tidak jauh berbeda, cuma bedanya pada perkenaan bolanya pada kaki. Kalau tadi ini dengan kaki bagian luar, tapi kalau dengan kaki bagian dalam yaitu perkenaannya dengan kaki bagian dalam. Nah, sekarang kita menghentikan bola. Menghentikan bola dengan telapak kaki. Jadi hampir hampir seperti kalian menginjak bola. Nah, itu cara menghentikan bolanya seperti itu. Jadi menghentikan bola itu apabila ada bola liar atau bola umpan dari teman itu menuju kalian. Nah, kalian hentikan bolanya dengan telapak kaki seperti ini pada gambar ya. Dengan kaki bagian dalam itu hampir sama prosesnya, tapi bedanya perkenaan bolanya pada kaki bagian dalam ataupun dengan punggung kaki, itu perkenaan bolanya pada punggung kaki, atau kalian menghentikan bolanya dengan punggung kaki. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa nanti kalau kalian kurang jelas, karena ini penjelasannya hanya sekilas ya, kalian bisa baca-baca, kalian cari-cari, bisa di buku, bisa kalian cari di internet, ataupun kalian melihat videonya secara langsung. Bagaimana sih cara menendang bola, cara menggiring bola, dan cara menghentikan bola. Itu lebih detailnya kalian nanti cari sendiri. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tetap beribadah, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.